Okay guys, kembali lagi dengan video terbaru pada kali ini. So sebelum kita mulakan episod pada kali ini, so kepada yang baru lagi dengan channel aku ni, aku minta korang subscribe, like kalau korang suka video ni, and then jangan lupa tekan bell icon, okay? So video pada kali ini aku just nak tunjuk a simple setup untuk kepada siapa pemilik-pemilik Toyota Rush. Okay, kalau korang baru beli kereta, kereta akan datang dengan default mode tau. Okay, default mode ni maknanya kereta you all ada eco mode. Okay, so bila kalau korang rasa eco mode tu, kereta korang tak adalah jimat minyak sangat, jimat minyak sikit je, tapi dia punya pickup dia memang kurang pickup. Kalau macam korang dekat traffic light ke apa ke kan, so korang nak speed up, memang kurang sikit lah pickup dia. Okay, so kalau you all nak tengok kat situ, kalau you nampak kat sini, itulah dia punya ada macam apa lambang hijau daun tu kan. Okey, aku rasa tadi mungkin tak nampak kot tadi eh. So aku buat close up sikit dekat sini. Okey. Bila dah tekan tadi tu, okey nampak on eh. So bila eco mode on ni, dia akan ada hijau daun ni lah. Ni yang akan melembapkan kita punya, mengurangkan pickup kereta kita lah. Okay, so tak percaya, nanti kita akan try sekejap lagi eh. Okay, sekarang eco mode on. Okay, kita try drive sekejap. Okay, so ini kita dekat taman. Kita drive kena berhati-hati lah sambil record ni eh. Okay, kalau you tengok RPM dia, dia pergerakan dia agak lambat sikit. Okay. Dia agak meneran sikit kat situ eh. Tapi dia tak bagi pun. Dia meneran tapi dia tak bagi. So maknanya pick up dia terbukti kurang, agak kurang kalau kita berada dalam eco mode. Alright. Okay, so lepas ni kita cuba sikit. Kita jalan jauh sikit lah eh. Nampak? Dia meneran tapi kereta tak pergi. RPM tinggi tapi kereta kau macam tu je. So eco mode ni terpulang kalau korang nak pakai masa waktu jam, okey lah. Tapi kalau waktu-waktu normal driving biasa ni, bagi aku kurang sesuai lah. Dengan cara pemanduan aku, aku lagi suka yang lagi pick up lah. Okay. Sebab kita feel muda, orang muda macam tu lah kot. Alright, so stay tune. Kita try nanti yang tak eco mode. Alright, kita off dulu eco mode. Okay, dah off. Okay, now kita boleh jalan balik lah. Alright, tunggu. Okay, sekarang kita dah jalan. Okay, kalau tengok eh, tak ada RPM tinggi tau. Dia tak ada meneran-meneran. Dia tak ada macam cut off sikit lah. Kalau eco mode ni mungkin engine ada sedikit cut off dekat setiap RPM. So nampak tadi traffic light jalan macam biasa je eh. Terus straight je. Nampak pick up sedap. Memang terbaik lah yang tak ada eco mode. Cumanya penjimatan minyak ni bagi aku tak ada beza sangat lah. Sebab aku dah try jalan jauh eco mode dengan yang tak ada eco mode. Gaya pemanduan tanpa eco mode lagi enjoy, lagi best. Kalau eco mode ni dia memang tak best lah, rasa berat je kereta kan. Tapi minyak tu tak adalah jimat mana pun, tak boleh nampak sangat. Dia mungkin penjimatan minyak yang minimal lah. Alright, okay. So harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Diingatkan lagi sekali, jangan pegang phone, jangan record sambil memandu. Okay, ini tidak digalakkan. Alright, so stay tune next video. Okay, thanks. Check it out.